wanqa bersih amma yamna'u wusulal ma'i ilal basharati, harus bersih naqa amma dari sesuatu, yamna'u yang menghalangi wusulal ma'i ilal basharati sampainya air ke kulit. Kalau masih ada solasi nempel, cat nempel di kulit kita, kulit anggota tubuh yang harus dibasuh karena ini bab wudu. Jika ada sesuatu yang menghalangi antara air dengan kulit kita, apakah itu cat ada di pipi kita atau cat ada di tangan kita, selagi ada penghalang yang demikian itu, wudunya enggak sah. Tidak sah wudunya. Alhamdulillah. Amin. Apa saja yang menghalangi sampainya air? Maknai dulu yang harus difahami. Menghalangi solasi cat pena itu. Kalau menghalangi air. Tapi kalau hanya sekedar ada warnanya, tapi tidak menghalangi air, enggak apa-apa. Misalnya henna pacar atau tinta yang tidak ada bentuknya, tinta menjadi hitam tangan kita, sudah kita gosok tetap saja hitam, berarti hitamnya itu hanya sisa warnanya saja, itu tidak menghalangi, enggak apa-apa. Ada catatan kecil, semua benda cair tidak menghalangi air. Kaidah, semua benda cair tidak menghalangi air. Biarpun kelihatannya menghalangi air, semua benda cair tidak menghalangi air. Coba, pernah kamu kena minyak tanah? Air seolah-olah tidak bisa sampai ke kulit. Faham enggak? Sekarang pertanyaannya, minyak tanah cair atau padat? Kaidahnya cair tidak menghalangi air. Maka itu tidak menghalangi air. Tapi air tidak bisa menempel, tapi masuk. Tidak menghalangi air. Ini enggak usah ragu. Cair tidak menghalangi air. Jadi sisa-sisa minyak tanah kemudian enggak wudu kok kayaknya enggak, airnya sudah nempel ke kulit kemudian lepas lagi. Sudah cukup. Jadi cair tidak menghalangi air. Kemudian nanti banyak yang dianggap menghalangi tapi sesungguhnya tidak menghalangi. Dianggap menghalangi tapi tidak menghalangi. Oli cair atau padat? Cair atau padat oli? Cair. Selagi yang menghalangi itu bentuknya nanti. Kalau langsung oli mengering, oli kental, apa oli membeku, ya. Tapi kalau cair tidak akan menghalangi air.